Nah, kaget. Ini mau sampai. Kediri yuk. Apaan? Ah, lama kalau Kediri yuk. Seriusan? Serius? Gila, serius. Beneran? Ya udah. Beneran ya? Beneran ya? Oke, guys. Gila, guys. Putri ngantangin terus turik ke Kediri ini ceritanya. Gak belok. Gak jelas ya nih. Oke guys, kita kali ini mau kemana? Kemana bud? Kita mau ke Solorejo. Kita mau ke Solorejo, touring tipis guys. Gak apa, ayo. Ayo duluan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Touring tipisnya sekarang Putri bawa motor sendiri. Kalau yang dulu kan aku boncengin. Baru ketemu nih guys, baru sembuh akunya. Baru ketemu Putri lagi. Iya. Seminggu gak ketemu. Kemarin dia gak ikut San Mori. Ya karena aku sakit guys. Kasihan, sakit. Gak tahu, tiba-tiba kayak biduran gitu loh. Gak tahu kayak alergi gitu, tapi itu kecil-kecil. Alergi mantan. Ya. Hah? Alergi apa? Mantan. Oke, semoga aja ini enggak hujan sih guys. Awas loh, itu orangnya belok. Soalnya agak-agak mendung sih. Tapi mendung belum tentu hujan sih. Kemarin juga mendung banget tapi anginnya kenceng jadi cuma lewat doang, nggak jadi hujan. Tadi pagi hujan kah? Enggak, di tempatku nggak hujan. Nggak tahu di tempatmu? Kau tidur? Aku tidur pagi. Jam berapa kau tidur? Hah? Kan aku mau bantuin ibu ya. Jam 3 itu aku ketiduran. Pantesan. Lah makanya aku bangun tanggal siang kan? Tumben-tumbenan jam 10 bangun. Apa? Kenapa kalau jam 10 gundul? Setengah 10. Mana ada? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11. Jam 9 lebih kalau tadi bangunnya. Jam 9 kurang. Lebih, seriusan. Pun kan? Serius ya. Coba kau lihat. Macet. Bismillah, nggak ada apa-apa ya guys ya. Karena ini si motor Citek baru belum aku benerin, anjay. Ya kan aku udah ngomong lebih baik benerin dulu. Kemarin udah mau ini kan, mau benerin sekalian apa tes kesehatan, tapi nggak jadi ya udah malas. Aku lupa nggak bawa obatnya loh. Obat apa? Karena aku masih gatal-gatal anjir. Kau belum minum? Belum, makan aja belum. Dasar. Itu yang cetirizin habis juga? Ada, masih banyak. Masih tinggal berapa ya? Aku kan beli 6. Minum 2 Ya aku minum 2. Tinggal 4 kayaknya. Beli di dok apotek. Oh. 5.000 dong. Lama amat sih, ini lampu merah. Emang di sini lah. Ini aja bentar lagi yang depan. Yang samping di depan. Enggak samping kan udah itu. Ya. Gimana
tetangga Victor. Oh, iya. Kurang ajar. Dasar. Lupa aku. Mau dinanya tuh. Nonton. Masih tutup kah? Kalau itu orangnya emang lupa, bukan nggak bisa mati. Nah, ini depanku. Ya kan, kalau itu orangnya lupa. Berapa itu ratingnya? Oh, enggak. Itu namanya flashernya yang rusak. Oh. Bukan ratingnya yang rusak. Tuh kan bisa mati. Itu flashernya yang error. Flasher itu buat ketepet TV. Ini pem nggak ada yang di kiri ya? Kanan semua ya? Kanan semua, di sini kanan. Takutnya ntar kalau yang di sana keburu dorong duluan. Iya, tapi jangan tanggung. Tapi nggak apa-apa sih. Gundul. Olahraga dikit biar gue. Yaudah, yaudah misi tapi tahu dorong ke sana, nggak apa-apa. Gundulmu. Seketika aku kurus mendadak. Nggak apa-apa kan kau pengen kurus. Gatal kok di sini. Apa? Di Jakun. Kan aku cowok. Iya. Ya Jakun tau. Kamu cowok. Bisa aku suara cowok. Ngeri. Halo guys, kembali lagi. Kembali lagi, anjing. Habis apa namanya? Habis dari Indomaret. Nganterin Putri beli kopi. Iya, gak ngantuk dia. Perjalanannya masih jauh. Soalnya aku tidur jam 3 pagi ya. Mas, kenapa gak ada? Ayo. Ada, pakai calon tangan dulu. Aku putar dulu. Si anjing ini mobil nak dandang banget. Ini biar apa kayak mau pindahan tuh bawa bang banyak banget. Ayo. Mau pindah mau ya. Oke guys, lanjut lagi. Itu di Cangar itu udah hujan ada sih itu. Buruan dah, biar kesananya kita nggak kehujanan, takutnya hujannya jalan ke sini. Wih, kamu duluan dah. Mungkin kalau orang itu aku bakal ditabrak. Apa? Ya kalau barusan. Tergantung. Meninggal. Apanya? Kamu kalau tergantung meninggal. Lupa, gak jelas. Itu omonganku ya? Nah, iya. Kan aku baru sih ngomong-ngomonganmu. Awas, ada anak anjing. Gak jelas. Nyalip pelan-pelan anak-anaknya. Siapa dia? Itu bit biru tadi. Iya, tadi dia mepet aku kan. Anak buntul. Belo lho padahal dia. Oh iya. Aku mana dia kan
orang nyebrang. Kukira masyarakat sih lah ini. Makanya. Ternyata ibu-ibu tadi. Emang. Di arah Selerjo enggak sih? Untung aja Google. Itu tadi ada cewek keluar dari kos. Apa? Soalnya udah dingin. Terbang sekalian sana. Lurus aja ya? Langsung ke titik. Iya, biar cepet. Kan kalau lewat itu kan belok-belok. Terserah kamu deh. Silah, silah, silah. Kan kalau lewat sini kan lurus kan? Sama aja sih. Enggak. Kalau lewat sini tuh cepet. Kalau lewat sana tuh belok-belok. Nanti aku diawe-awe takut. Aduh. Selamat rumah emang. Aneh-aneh aja ya. Diawe-awe. Mila. Awas sih. Bentar. Jangan kencang-kencang. Aneh-aneh aja. Gak mau kalau aku ntar diawe. Suruh mau. Waktu turunnya lah. Iya sih. Nahan tangan tuh sakit. Apalagi yang digonceng gemuk. Tuh, pira-pira. Jauh amat. Bukan macam. Banyak bencong. Si angin. Apa kayaknya bencong ke sana ya? Gundul mau. Apa aja ini kok gigi tiga loh. Dingin. Iya. Tapi nanti ya stabil lagi lah. Ini dingin banget loh. Enak. Tapi itu kalau apa? Kalau kena dingin kulitku nggak gatel. Aneh. Biasanya justru yang dingin malah gatel. Ini enggak. Malah aku kalau tapi kamu enggak. Kamu sama kayak aku. Kalau aku lembab gitu gatel. Yang dulu itu. Anjay, bapaknya habis touring. Airo kan, ya? Bukan. Kok helmnya? Gak tahu kalian. Airo. Ada hanya kok belakang.
Aerofalor. Aerofalor. Helm berat, guys. Dulu cuma pakai sebulan setengah, udah dijual lagi. Bosenan. Padahal dulu niatnya pakai Aerofalor tuh. Atas. Dibuat helm paten, ya tahu. Ternyata sebulan lebih udah bosen. Gak enaknya Aerofalor tuh ini visor dalam yang di bagian retret tuh pasti baret. Kalau dibuka sering dibuka tutup karena ngepres banget ke sel. Awas belakangmu. Awas. Awas. Kenapa? Kenapa? Kita tutuplah itu visor. Aku tak mau menikmati pemandangan itu, aku tahu. Sen kamu. Dasar. Si banyak truk-truk. Iyalah. Bagong. Tadi kita ngikutin ambulan, guys. Jadi enak. Nah, ambulannya udah ketinggalan. Ayo, salib. Awas. Gila. Tak kelihatan ada mobil. Hei, oh, enggak salah. Awas. Goblok. Pakai diri aku. Tak boleh. Belokan. Belokan. Tapi kau biasanya kayak gitu. Yuk, pasang. Kalau di sini itu murah. Aku mah dulu 100.000 dapat 5 gede-gede. Waktu aku touring dari Nganjuk tuh. Iya. Beli di sini. Tadi harusnya mereka di sini kok. Gak apa-apa. Wih. Pas. Pas kita tuh. Kenapa tiap kali mereka taruh mulutku nggak bisa? Tidak. Saking mahal nih. Iya, tapi enak loh. Aku dua kali makan. Dagingnya tepuk. Bukan dagingnya doang. Kulitnya juga. Iya. Oh iya, kita kan ada anak komunitas yang rupanya di Celereng juga. Itu si Arfan, bukan komunitas, enggak ikut kita. Enggak, yang di itu. Yang di Rok. Bukan Celereng. Mana apa dia? Terkate. Dia mau tahu ini soalnya Arjo. Tidak. Anak panjang itu. Oh dia vaksin. Hah? Apa? Dia vaksin kan waktu yang gak ikutin kan. Tidak tahu. Eh, akhirnya apa sih bang? Kenceng banget. Rempah aku. Keren aku yang gak hujan. Panas di sini. Kena dingin. Lo pas itu ngapain deh coba? Kecilan. Oke guys, sudah lagi kita nyampe di Celereng. Oh belokan sih kan di Celereng. Iya nggak usah. Ini ke masih atas. Jauh kan ini? Ke atas terus itu kelihatan belokannya.
Awas loh. Intinya itu kalau dibelokkan tetap berada di jalur. Ya. Nah. Mau sampai Kediri yuk. Apaan? Lemah kalau Kediri yuk. Seriusan? Serius? Gila, serius. Beneran? Ya udah. Beneran ya? Beneran ya? Oke guys. Gila guys, Putri ngantangin terus turik ke Kediri ini ceritanya. Gak belok. Kak, kesel harus ya. Ya, ya kali deket-deket dong. Iya. Bosen malang terus. Aslinya kita kurang pagi, cuma gak apa-apa deh. Soalnya aku tadi bangunnya kesiangan, guys. Iya, kamu. Sampai suruh tidurnya pagi-pagi. Ya kan gak kepikiran. Awas. Masih jauh loh ada. Iya. Apa? Gila sih. Ada. Lama nggak ke sini kan ya? Nah, jadi ini ya. Kok akhir tahun. Awas loh. Akhir tahun aku terakhir. Akhir tahun kemarin. Iya. Wei, iya kan ya kamu ke rumah. Rumahnya ya. Nah, iya. Perdana ini guys. Apa? Sendirian. Kalau dulu sering emang aku ke Surabaya, Kediri, sendiri, nyetir sendiri. Ini? Ke Surabaya cuma beli kopi doang, ke Indomaret, terus balik pulang. Iya, bagus dong. Sampai kan udah aku terakhir ke Surabaya kan 2018 kan ya. Iya. Nah itu kan naik mobil kan, jadi Surabaya itu jaraknya bingung tau. Iya, beda kan sama Malang kan. Kalau iya, kita berangkat dari sini pulang itu beda. Iya. Nah, waktu pulang itu kan aku nyasar itu mau ke Mendiun. Nyasar. Jadi itu aku ketawa sama temenku yang apa yang aku anterin taruh lamaran tuh. Gak ngomel. Dia udah nikah. Gak ngomel. Ini apa-apa turun mulu dah. Apa? Turun ke hidung bawah.
ada apa? Sekarang. Oh, di situ ada rest area lagi. Gila. Malang itu kaya banget. Apa? Balokan lah mobil. Kencang. Hampir aja aku. Yang ini mobil belakang itu. Putih, bukan. Warna merah. Oh. Yang kencang.